Alhamdulillah, inilah hasil hari ini. Musim hujan pertama 2 September. Ya. Ini kebun stroberinya. Media mulsa dengan pupuk kotoran ayam. Ini tumpang sari dengan tanaman letus ya. Tanaman letus. Ini untuk biasa buat kebab. Ini stroberinya. Ini mungkin hasilnya kurang maksimal karena emang udah lama ya ini medianya. Harus diperbarui. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Kita hitung barisnya ya. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Jadi untuk paritnya ada 30 karit dengan panjang rata-rata 10 meter. Ini panen saat ini 5 sampai 6 7 lah, 7 kilo. Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17. Udah pula yang panjang ya 17 paling panjang. Ini rata-rata 10 meter. Ini. Ini barusan udah dipanen. Kalau hujan berarti ininya kurang maksimal ya. Biasanya kalau untuk hasilnya ada yang busuk karena oleh hama, kadang juga oleh tanah ya, karena emang lembab jadi gampang busuk. Ini ketinggalan barusan karena emang strawberry itu untuk memanennya harus teliti banget ya, karena emang tertutup oleh daun, apalagi kalau daunnya rimbun. Strawberry dan letus. Untuk lokasi kami di lokasi Brong Jawa Barat, Brong Cianjur Jawa Barat, daerah Loji Kanang Kuda tepatnya. Ini juga ya, ini bekas tanaman juga, ini udah lama jadi kurang maksimal kawan-kawan. Kalau musim hujan tuh seperti ini, ada yang namanya kena trip, ini hama trip, jadi hasil dari buahnya nanti ada yang kurang ya, kurang maksimal, karena hama ini emang suka terjadi pada bulan-bulan hujan ya gitu, musim-musim hujan nanti karena lembab. Kadang juga ada yang dimakan oleh hama ya, namanya eti-eti kalau di sini. Ini masih kecil ya kawan-kawan, belum maksimal, jadi ada yang kemarin tuh marau, hasilnya juga nanti saat inilah karena kemarau banyak yang kekeringan. Bagian juga ada yang bertahan. Alhamdulillah segar kawan-kawan. Ini
sebelah sana itu ada Gunung Gede Pangrango. Karena emang musim hujan ada kabutnya jadi gak kelihatan.